Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabar buat kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari? Kali ini kembali lagi ya guys, bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini nih Bang Tonggos juga mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya. Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita putar videonya. Inilah berita selengkapnya dan selamat menyaksikan. Artis cantik Song Hye Kyo main dalam drama Korea Now We Are Breaking Up bareng Yang Kiyong. Song Hye Kyo memerankan sosok Hayang, wanita yang sangat passionate saat jadi fashion designer. Gak heran kalau penampilan Song Hye Kyo di drama Korea ini pun kerap menuai perhatian karena pakai barang mewah. Salah satu yang turut mencuri perhatian kala Song Hye Kyo mencium Yang Kiyong di mall. Dalam episode tersebut, Song Hye Kyo menggunakan outfit dengan motif garis-garis bernuansa putih dan hitam. Song Hye Kyo pakai gaya rambut simpel dan hanya digerai. Ia memilih makeup minimalis kala itu. Tampil memikat Song Hye Kyo kali ini dengan gaya feminin semi-casual dilengkapi dengan tas Hermes putih. Tas Hermes putih dengan model Kelly ini rupanya memilih harga capai ratusan juta rupiah loh. Gak kaleng-kaleng nih penampilan Song Hye Kyo saat main drama Now We Are Breaking Up seharga rumah tersebut. Hal ini diketahui dari unggahan sosial media, tampak Amanda Manopo membuka tasnya dan membeberkan isi tas tersebut. Tas yang dikenakan Amanda Manopo tak lain dan tak bukan adalah Hermes Kelly mirip Song Hye Kyo.